jadi berkos-kos aja, jadi cuma kita sih awalnya sih kita nggak tahu persis ya, cuma pas dengar-dengar itu antara keributan, awal mulanya keributan rumah tangga, seminggu yang lalu keributan rumah tangga sampai cekcok sampai mereka diusir dari kontrakan. Pas diusir, yang bininya itu pergi, yang lakinya pindah lain kontrakan lagi, tapi dekat pindahnya gitu. Nggak tahu kenapa pas malam Sabtu kayak ada kejadian yang kita nggak diduga-duga gitu, datang di situ kami berkelahi, ngomong sampai ada orang yang ketusuknya di lokasi, sampai dia mengucapkan ntar saya bakar semua katanya gitu, sambil ingin bensin gitu, nyiramin bensin ke kasur sama ke korden. Terus itu katanya langsung disulut pakai rokok gitu, jadi kan langsung nyamber gitu mas. Tapi pas saat kejadian ada yang bisa diselamatin nggak sih bu? Ya cuma badan, itulah sama surat surat yang penting-penting, ijazah, akte, sama apa? Kalau masalah KTP mak, nggak selamat mas. KTP yang nggak selamat, apa aja sih bu yang nggak bisa diselamatin itu? Ya perabotan rumah tangga lah. Nah ibaratnya pikiran kita mendingan nyawa. Kalau perabotan mah kalau kita ada duit yang bisa kebeli lagi, kalau nyawa kan nggak ada mas. Ya, tapi ya untuk kedepannya mah kita biar lebih baik lah. Gak ada istilahnya kejadian kayak yang sekarang menimpa gitu. Bu sementara kan tinggal di sini pun, nanti kedepannya di mana bu? Saya dengar-dengar boleh dibangun lagi, boleh, cuma dengan peraturan lain. Apabila mau bangun di situ, kita lebih istilahnya harus didata benar-benar. Tidak boleh ada orang luar masuk dalam lapak itu. Iya, jadi kita yang khusus tinggal di situ orang yang nyari rongsok, bukan orang ngamen, bukan orang istilahnya apa gitu, khusus mencari itu rongsokan aja mas. Bu, selama tinggal, selama nggak ada tempat tinggal, ibu di mana bu? Tinggalnya nantinya bu? Tinggalnya di sini mas, di tenda. Untuk kedepannya mah kita ya lihat-lihat dulu dah. Kalau istilahnya pembangunan lama untuk Semarang, nanti kita cari kontrakan yang murah-murahan aja mas, yang bisa kecampur sama kantong kita gitu. Emang sehari-hari apa bu kerjanya bu? Saya rongsok penyari apa mas. Berarti semua barang nggak ludes semua ya bu? Iya. Dari perabotan rumah tangga sampai ke salon, sampai ke DVD. Alhamdulillah mati TV saya bawa. Cuma itu yang kamu pakaian, macam-macam lah mas yang nggak bisa diselamatkan. Yang kira-kira yang saya bawa mah yang ringan-ringan aja yang saya bawa tuh, yang bisa saya selamatin mas. Bu, berarti untuk sementara ada bantuan nggak sih bu dari pemerintah gitu? Banyak, alhamdulillah dari donatur-donatur mana aja juga pada bantu kesini. Untuk masalah pakaian, makanan, minuman, serta kebutuhan anak bayi dari susu sampai pempes, enggak kekurangan. Alhamdulillah mas, saya ngucapin banyak-banyak terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan sedikit rezekinya kepada kami semua korban kebakaran di Bekasi Timur. Kerugian berapa bu ditaksir? Ya lumayan juga sih mas, lumayan lah bagi kita mah, kalau bagi orang yang berduit mah dikit.